Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sahabat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sahabat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin secara full set, yaitu senapan angin Gejluk DWP Fusion 2570 dengan popor gamo full hitam plus manometer ya Sahabat Bediler. Nah kali ini saya akan mengulas secara komplit ya Sahabat Bediler. Jadi mulai dari spesifikasi full set beserta harganya ya Sahabat Bediler. Dan langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu, untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Nah langsung saja kali ini kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu ya Sahabat Bediler. Jadi untuk panjang laras dari senapan angin Gejluk DWP Fusion ini memiliki panjang laras 70 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya Sahabat Bediler. Jadi untuk akurasi dari laras ini pun juga semakin akurat dan bisa menjangkau jarak sasaran jauh hingga 60 sampai dengan 100 meter ya Sahabat Bediler. Dan untuk tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki OD tabung 25 mm dengan ketebalan kisaran 2,5 mm ya Sahabat Bediler. Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa Gejluk ataupun menggunakan sistem pompa PCP. Untuk pengisian anginnya menggunakan dengan dua cara ya Sahabat Bediler, bisa digejlukan juga bisa menggunakan pompa PCP. Dan untuk senapan angin ini mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan di tekanan yang paling tinggi yaitu mencapai 3000 PSI ya Sahabat Bediler. Dan tentunya untuk uji akurasi dan uji powernya pun juga luar biasa akurat dan mantap ya Sahabat Bediler. Nah untuk powernya sendiri pun bisa mencapai 1100 fps ya Sahabat Bediler. Wah ini luar biasa mantap. Ini bisa sangat cocok sekali digunakan untuk berburu hewan besar, kecil, dan sedang ya Sahabat Bediler. Jadi untuk hewan besarnya bisa digunakan untuk babi, biawak, dan untuk hewan kecilnya bisa digunakan untuk tikus dan tupai sejenis yang lainnya ya Sahabat Bediler. Nah kemudian untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan ya Sahabat Bediler. Jadi ini semakin banyak tarikan maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin Gejluk di game ini ya Sahabat Bediler. Nah kemudian untuk visirnya ini juga ada dua visir atau biasa sering disebut dengan bidikan manual. Nah bidikan manual ini bisa disetting sesuai kebutuhan Sahabat Bediler ya. Jadi ini untuk tingkat keakuratannya pun bisa mencapai hingga 20 sampai dengan 30 meter ya Sahabat Bediler. Nah kemudian untuk popornya yaitu model gamo full hitam ya Sahabat Bediler. Jadi untuk tampilannya terlihat elegan dan simple ya nih, cocok sekali buat kalian yang ingin, yang suka apa ya, suka variasi dengan simple-simple ataupun elegan seperti ini ya Sahabat Bediler. Dan untuk popornya ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat, dan juga kokoh ya Sahabat Bediler. Oke Sahabat Bediler, langsung saja kita akan mengulas aksesoris tambahan untuk senapan angin ini ya. Jadi untuk senapan angin ini saya padukan dengan beberapa aksesoris tambahan. Yang pertama ada teleskop spike mil dot dengan ukuran 312x40 AOL. Jadi untuk teleskop spike mil dot ini sangat direkomendasikan untuk berburu jarak jauh hingga mencapai 50 sampai dengan 80 meter ya Sahabat Bediler. Dan teleskop ini pun juga sangat cocok digunakan di berbagai jenis senapan angin mulai dari sub, gejluk, dan juga PCP ya Sahabat Bediler. Oke lanjut untuk aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada peredam Alvina HW100. Jadi peredam ini sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 80% mode senyap ya Sahabat Bediler. Dan untuk bahannya pun ini juga anti karat dan sangat kokoh sekali ya Sahabat Bediler. Oke ini di depan saya juga ada beberapa aksesoris tambahan untuk senapan angin Gejluk ini ya Sahabat Bediler. Nah yang pertama
Nah yang selanjutnya ada Mimis Super Doom. Nah ini untuk ukurannya 4,5 mm ya sahabat bedilers. Jadi mimis ini pun juga sangat direkomendasikan untuk berburu di hewan-hewan besar, kecil maupun sedang ya sahabat bedilers. Jadi sekali tembakan pun juga langsung luar biasa dahsyat hancurnya ya sahabat bedilers. Kemudian untuk aksesoris tambahan yang selanjutnya yaitu ada laser scope berwarna merah ya sahabat bedilers. Jadi laser scope ini sangat membantu dalam membidik sasaran di waktu sore hari ataupun malam hari dengan jarak akuratnya bisa mencapai 80 sampai dengan 100 meter ya sahabat bedilers. Nah ini juga sangat cocok digunakan di berbagai jenis senapan angin ataupun juga cocok sekali digunakan di medan indoor maupun outdoor ya sahabat bedilers. Nah, oke sahabat bediler, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau, yaitu hanya dibanderol dengan harga 2 jutaan aja. Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game terbaik di Indonesia versi dari Jaya Airrifle. Nah, untuk harganya pun bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya sahabat bediler. Dan kali ini saya juga akan memberikan kabar gembira buat sahabat bediler di seluruh Indonesia karena dari kami di Jaya Airrifle mengadakan sebuah promo tas sandang senapan angin ya sahabat bediler. Nah ini untuk senapannya saya taruh terlebih dahulu agar nanti tasnya terlihat ya sahabat bediler. Nah tas sandang senapan angin ini memiliki desain yang sangat elegan dan super cakep banget ya sahabat bediler. Jadi untuk tas sandang ini memiliki 4 resleting ataupun seringkali disebut dengan selerekan, yaitu ada yang paling besar ini bisa cukup untuk satu senapan. Kemudian untuk resletingnya bagian kedua yang agak besar ini pun bisa cukup untuk menaruh aksesoris senapan angin yang ukurannya cukup besar ya sahabat bediler. Dan ini juga ada resleting yang kecil dan sedang. Nah ini bisa digunakan untuk menaruh aksesoris yang berukuran kecil ya sahabat bediler. Dan ini pun di belakangnya juga ada 2 fitur cara pemakaiannya, yaitu bisa dicangklong di pundak dan bisa ditenteng di bawah di tangan ya sahabat bediler. Nah ini pun juga sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman dada dan ada sabuk pengaman pinggang ya sahabat bediler. Jadi ketika dipakai ini semakin nyaman digunakan dan pastinya pun lebih simpel ya sahabat bediler. Nah untuk harganya sendiri pun ini dibanderol dengan harga yang sangat murah dan mumpung hari ini lagi promo, yaitu sahabat bediler mendapatkan promo potongan harga hingga mencapai Rp75.000. Sahabat bediler sudah mendapatkan tas sandang senapan angin secakep ini ya sahabat bediler. Nah bagi kalian yang berminat membeli tas sandang senapan angin ini ataupun membeli secara full setnya bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Airrifle. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruh di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk informasi yang bisa saya sampaikan mengenai ulasan full set dari senapan angin gejluk DWP Fusion 2570 dengan promo tas sandang senapan angin ini, dan semoga ini bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik. Oke sahabat bediler, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airrifle. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.